Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khatam nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima aghlaq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي نوانا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والافاده والاستفاده وهذا على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما البعد الحمد لله segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kepada kita taufik untuk kita menghadiri majlis ilmu pada malam ini. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa memberikan kita istiqamah insya-Allah. Sentiasa membantu kita dalam melakukan ketaatan yang khususnya dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang dapat belajar ilmu Allah Taala ni inilah orang-orang yang terpilih. Dalam hadis Nabi SAW sebut dalam hadis sahih Nabi SAW mengatakan man arada bihi man arada bihi khairan fayafaqihu fid din. Apabila Allah Taala berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada seorang, nescaya Allah Taala akan memahamkan dia itu akan agama. Allah Taala bagi dia faham ilmu agama ini nikmat benda yang mubah. Nampak tak? Innallaha yu'ti dunya man yuhib wala man yuhib walakin la yu'ti din illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan dunia kepada siapa yang dia cinta dan juga kepada siapa yang Allah tak cinta, yang Allah benci pun Allah bagi. Allah bagi kaya raya hari ni kita tengok Elon Musk tu. Tapi dia tak ada iman. Dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kaya raya dia, manusia paling kaya lah sekarang ni katanya tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala itu la yu'ti din illa man yuhib, dan tidak akan memberikan akan agama ni kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Jadi agama ni hanya dapat kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu orang menuntut ilmu, nampak tak, orang itu dikasihi oleh Allah, orang itu disuka oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan hamba-hambanya yang ada yang hamba-hamba. Ini salah satu kelebihan tentang umat. Jadi sebab tu ulama-ulama mereka ni menuntut ilmu sampai mereka mati. Sebab mereka tak nak keluarkan mereka itu daripada daerah sama daerah yang disukai oleh Allah. Jadi kalau seorang itu bila dia dalam daerah menuntut ilmu, itu menandakan Allah Ta'ala tu suka dia. Allah Ta'ala tu kasih kepada dia. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dah. Siapa yang Allah berkehendak untuk memberikan kepada seorang itu kebaikan, Allah Ta'ala akan fahamkan dia agama. Allah Ta'ala bagi dia belajar ilmu agama. Jadi sebab tu kita tengok ulama-ulama dulu belajar menuntut ilmu ni, sampailah mereka meninggal dunia. Sampai mereka meninggal dunia tu. Al-Imam Syekh Zakariya Al-Ansari radhiyallahu ta'ala itu tuan-tuan dan puan-puan, akhir hayat dia tu peluk kitab. Tuan-tuan dan perempuan meninggal dunia tu peluk kitab, sempat baca mutolaah kitab dulu, kemudian datang sekretul maut. Sampai satu tahap macam tu dengan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan ihtidar tu datang nak sekretul maut tu, dia panggil anak murid dia tu bacakan kitab, dengar nak mati dalam keadaan menuntut ilmu. Sebab apa tu? Sebab mereka nak sentiasa dapat kebaikan. Yang orang kalau pergi menuntut ilmu dia, lalu dia mati, maka dia mati syahid. Tapi kata ulama, dia mati syahid hanya sekadar syahid akhirat semata-mata. Jadi ada orang yang mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat orang yang pergi berjihad jalan Allah, memerangi orang kafir, li'i'la'kan kalimatillah, untuk menegakkan kalimah Allah. Ini panggil syahid dunia. Di dunia orang anggap dia syahid,
ke akhirat pun dia akan dapat manzilah, yakni darjah orang mati syahid. Nampak tak? Ini orang-orang yang macam di Palestin tu semua tu lah. Ha, jihad fisabilillah. Ha. Adapun orang yang pergi menuntut ilmu, dia dapat juga mati syahid. Ha, nampak tak? Mati syahid sekiranya dia mati dalam keadaan menuntut ilmu. Cuma dia dipanggil sebagai syahid akhirat. Esok ke akhirat esok? Esok ke akhirat, dia dibangkitkan sebagai sebagai kepada orang-orang yang sebagai orang-orang yang boleh ya? Tak sini boleh ya? Ya, sebenarnya. Baik. Dia esok ke akhirat dia akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang mati syahid. Di kalangan darjat-darjat orang yang mendapat mati syahid. Berdasarkan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan dia tu pergi menuntut ilmu, maka dia akan nampak tak, maka dia telah pun keluar pada jalan fi sabilillah, fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah jalan pada jalan fi sabilillah, hatta yarji'a, sehinggalah dia itu pun sehingga dia pulang. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita haraplah kepada Allah Subhanahu wa taala ni, yang mana Allah Ta'ala tu berikan kepada kita supaya kita ni istiqamah dapat menuntut ilmu ni sampai kita mati. Disebut dalam satu dalam satu pepatah mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu ilmu daripada liang buayan sehinggalah kepada liang lahat kamu. Jadi menuntut ilmu ni tak ada hak umum tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah taala. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pada hadis yang ke-38. Masih lagi pada hadis yang sama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita akan sambung pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita baca daripada awal lah hadis ni. Kita baca daripada awal. Tapi kita tak syarahkan yang awal itu. Hadis yang ke-38 yang diberi tajuk oleh Imam Ibn Hajar, iaitu mencintai Allah dengan mencintai kekasih-kekasihnya Allah, yakni wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah bersabda Nabi, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah bersabda, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu biharbi. Sampai situ kita berhenti. Nabi SAW sebut dalam hadis, barang siapa yang memerangi, bermusuh dengan waliku, maksudnya menyakiti, kita dah sebut dah sebelum ni. Nampak tak? Mana-mana wali, ini kalangan para alim ulama, faqad adantuhu biharbi, maka sesungguhnya aku telah mengisytihar perang terhadapnya. Jadi orang yang memusuhi para alim ulama, para walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimusuhi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang musuh dengan wali-wali Allah taala ni, tuan-tuan dan puan-puan, hidupnya tak tenteram. Kata para ulama, wali-wali Allah taala ni, darah mereka itu, kehormatan mereka itu racun. Siapa-siapa yang menyakiti wali Allah, maka dia akan mati dalam keadaan binasa tuan-tuan dan puan-puan. Disebut oleh Imam Ibn Hajar radhiyallahu taala anhu tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya Allah Taala itu akan isytihar perang, yakni Allah Taala itu id ghayatu tilqal maharibatul ihlak. Artinya Allah Taala itu akan memerangi dia dengan sebetul-betulnya perang untuk memusnahkan dia. Jangan cari pasal tuan-tuan dan puan-puan kalau kita memerangi para ulama. Maka kata Imam Ibn Hajar, la yuflahu abadan. Orang yang diperangi oleh Allah, la yuflahu abadan. Dia tidak akan terselamat, takkan berjaya selama-lamanya. Jadi tunggulah siapa yang mencaci ulama, para asatizah, ulama-ulama, orang alim, tuan-tuan dan puan-puan. Tunggu, kata Imam Ibn Hajar. Maka kata Imam Ibn Hajar, dia kata apa lagi? Dia kata, nampak tak? Dan dia kata, wa min thamma, dan daripada demikian, nampak tak seperti kisah Iblis? Nampak tak yang mana dia itu memerangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala perintah Iblis untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ta'ala, tapi dia enggan. Jadi Nabi Adam AS ni kekasih Allah Habibullah. Tapi disebabkan dia memerangi daripada kekasih Allah. Dan kita dah sebut sebelum ni, Al-Alim Habibullah. Nampak dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kekasih Allah itu adalah orang alim. Orang alim itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu. Jadi kalau orang memerangi daripada orang alim, maka dia juga akan memerangi Allah. Maka Allah akan memerang kepada orang tersebut. Seumpama daripada iblis. Maka kata Imam Ibn Hajar, ahlakahullahu halakan la syifa'an lahu abada. Allah memusnahkan iblis ni dengan semusnah-musnahnya yang tidak ada ubat selama-lamanya. Dia tengok iblis sampai sekarang dia tak beriman. Tak beriman iblis. Hancur kehidupan orang yang memusuhi akan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kita janganlah tuan-tuan apa ya, memusuhi mana-mana orang-orang alim. Yang sekarang ni kita tengok lah, Allah tak takutlah tuan-tuan puan, media-media ni semua mencari pasal. Yang baru-baru ni mengutuk Ustazah Idrus, tuan-tuan dan puan-puan, kan? Hati-hatilah kita. Ustazah Idrus tuan-tuan dan puan-puan, dia tu orang alim. Dia tu dikarang kitab bahasa Arabnya ada 7 kitab. Dalam kitab Jawinya ada 7 kitab Jawi. Kitab bahasa Arab karangnya 3 kitab bahasa Arab. Ustazah Idrus tak pernah pergi mesti. Tak pernah pergi duduk Madinah ke, ngaji Madinah ke, tak pernah pergi Yaman. Tak pernah pergi Maghribi. Tapi karang kitab ada 3 bahasa Arab. 3 kitab di dalam bahasa Arab. 7 kitab Jawi. Bukan calon-calon orang. Ulama, orang alim, tuan-tuan dan puan-puan. Dan diperakui ilmunya, keilmuannya oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari. Seorang yang alim, faqih, sehingga digelar sebagai Al-Azhar Usani. Al-Azhar nombor 2 tu, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Alim sungguh. Memperakui juga kealiman Ustazah Idrus. Sehingga setiap jawapan, setiap soalan, Ustazah Idrus jawab itu memang dengan kawaid. Disebut tu memang betul-betul tepat. Kalau orang mengaji usul, kalau orang mengaji fiqah, orang tahu ini tu faqih. Orang akan sebut. Kalau orang betul-betul yang belajar, dia akan tengok Ustazah Idrus ini betul-betul sebut. Memang tepat. Setiap kali saya dengar dia punya ceramah tentang perempuan, dalam dalilnya, kita tengok yang kadang-kadang saya pun tak hafal dalil tersebut. Ustazah Idrus hafal dalil tersebut. Tentang perempuan. Walaupun kita pergi mengaji dekat Timur Tengah sana, tapi Ustazah Idrus tentang perempuan sekarang kita hafal. Saya karang kitab pun masih dalam kitab Rumi lagi. Ustaz Zahidros ni karang kitab Arab. 3. Kemudian 7 kitab Jawi. Alim dalam perempuan. Jadi janganlah kita memusuhi para alim ulama. Para alim ulama. Jadi para alim ulama ni tak masuk. Kalau silap sikit, ya lah. Tapi kita jangan sampai memerli. Sampai mengkeji. Sampai buat troll muka dia. Tuan-tuan perempuan jaga-jaga. Macam mana pun kita tak selaluan politik, jangan kita mengecam orang yang alim tuan-tuan puan. Jadi orang alim ni, mereka ni adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kisah-kisah Ustazah Idrus tuan-tuan puan. Ketika mana Ustazah Idrus itu dia pergi berdakwah di Masjid Shah Alam, maka buatlah kutipan. Mereka buat kutipan tuan-tuan puan. Tak sangka rupanya kutipan malam tu habis kurang lebih hampir RM200,000. Jadi pihak masjid kata kita nak serahkan duit ni kepada siapa? Nampak dah banyak ni kutipan ni. Asalnya memang buat kutipan tu atas dasar mungkin nak bantu masalah anak-anak yatim, apa semua dan sebagainya. Tapi itu daripada Ustaz Zaidrus lah. Tapi dikutip-kutip RM200,000. Maka Ustaz Zaidrus kata duit ni bagi masjid. Duit ni masjid. Masjid kata bila musyawarah, bincang-bincang, oh duit ni tak boleh, kita kena serah kat Ustaz Zaidrus. Nampak tak? Maka Ustaz Zaidrus tolak mentah-mentah. Tolak sekeras-kerasnya. Maka orang masjid pun berkeras, mereka kata kalau begitu, kita bawa duit ni, letak depan hotel. Terjadi apa nak terjadi, jadilah. Maka Ustaz Zaidrus ambil juga, tapi Ustaz Zaidrus bagi syarat. Bagi syarat katanya, mesti tolong dia agihkan kepada pondok-pondok dan juga anak-anak yatim. Dia tak ambil satu sen pun. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita kena hati-hati. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Zaman media ni orang sanggup memperjual atas dasar politik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita jangan. Janganlah kita memusuhi para ahli ulama tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan guru, para habaib, jaga. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Tidak. Kata Imam Ibn Hajar, orang itu dimusnahkan. Seumpama daripada iblis, Allah Ta'ala musnahkan sebab dia ingkar
kerana dia bermaksiat, kerana dia memusuhi dengan kasih kekasih Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Di kalangan para alim ulama, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Itu dia hadis yang disebut. Dalam riwayat lain, Nabi SAW sebut faqad adantu biharbi. Yang pertama kita dalam hadis ni kita tengok faqad adantu biharbi. Aku telah isytiharkan kepadanya perang. Dalam riwayat lain Nabi SAW kata faqadistahalla maharim. Kata Nabi SAW, siapa yang memerangi musuhku, maka kata Allah Ta'ala, dia telah pun menghalalkan apa yang diharam olehku. Allah, jangan main-main tuan-tuan. Beratlah. Dalam riwayat lain kata Allah Ta'ala, Allah kata faqadistahalla maha muharibati. Kata Allah Ta'ala, sungguhnya orang itu telah memusuhi aku, yakni telah menghalalkan untuk aku memusuhi aku. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu janganlah kita memusuhi mana-mana para alim ulama, para alim ulama antara yang perempuan. Jadi itulah yang disebutkan. Jadi dikatakan tuan-tuan dan puan-puan, ada ulama sebutkan di antaranya salah satu faedah disebut oleh Sayyidina Hasan. Itu mengatakan tuan-tuan dan puan-puan, para ulama mengatakan bahawasanya setiap anak Adam yang melakukan maksiat sebenarnya pada hakikat dia juga memerangi Allah. Jadi apa-apa pun jenis maksiat, kalau dia memerangi, kalau dia bermaksiat kepada Allah, bermaknanya dia memerangi Allah. Kata Sayyidina Hasan, dia mengatakan, ya Ibn Adam, wahai anak Adam, dia kata halaka bimu haribatillahi min taqah, apakah kamu itu ada memerangi Allah Subhanahu wa taala daripada kekuatan fa in man asallah faqad harib. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, dia juga telah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Jadi siapa-siapa yang buat maksiat, pada hakikatnya dia memerangi Allah. Cumanya dosa dia itu tidaklah seberat orang-orang yang menyakiti hamba-hamba yang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Hajar, walakin kullama kana dhanbu aqbah kana ashad muharibatullah lillahi ta'ala rahim muharibatu lillahi ta'ala. Setiap kali seorang itu melakukan dosa yang lebih buruk, lebih besar, lebih dahsyat, lebih zalim, maka akan dahsyatlah akan peperangan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang-orang yang memakan harta riba, kata Imam Ibn Hajar, walihada sumia aklatu riba, sebab itulah dinamakan bagi orang-orang yang makan harta riba. Nampak tak? Itu sebagai orang-orang yang berperang pada jalan Allah. Dalam hadis ni Nabi SAW kata, barang siapa yang memakan riba, maka Allah Ta'ala sebut faqad adantuhu biharbi, aku isytihar perang pada ini. Jadi orang yang makan riba, kata Imam Ibn Hajar, begitu juga seperti orang kutab tarik, orang-orang yang motong jalan. Masuk potong jalan, maksudnya merompak. Orang tengah jalan, dia merompak. Nampak dia ambil harta orang. Maka kata Imam Ibn Hajar, maka orang seperti ini juga dianggap sebagai orang yang seperti berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia semakin besar dosanya, semakin banyak dia buat, seperti makan riba, tuan-tuan dan puan-puan, itu memang menzalimi orang. Sebab itu riba ni, tuan-tuan dan puan-puan, dosanya dosa besar. Sebab dia menzalimi orang. Bunga, tuan-tuan dan puan-puan, orang hutang dia sekian-sekian, tapi dia kena bayar sekian-sekian. Kita tengok Along punya punya jahat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok Along ni punya jahat, kita tengok tuan-tuan dan puan, ada orang hutang RM500 boleh jadi naik RM50,000. Tak masuk akal. Ada hutang RM100 boleh jadi RM10,000. Tak masuk akal bunga-bunga yang macam ni, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu orang-orang yang makan riba, naik bunga ni semua ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni dianggap sebagai orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali, kata Imam Ibn Hajar, nampak tak, dia kata li'azami zulmihim li'ibadihi. Kenapa mereka ni dianggap sebagai orang yang berperang Allah? Setiap kali mereka melakukan satu kejahatan, satu kezaliman, semakin zalim mereka, maka semakin besarlah berperangnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Wasa'ihum bil fasad, dan orang-orang yang makan riba dan juga kutu'at tarik, merompak orang ni, nampak tak? Usaha mereka itu merosakkan ekonomi negara. Jadi kita tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, jahannamlah orang-orang masyarakat semakin susah hidup apabila dia hidup ini dengan
dengan riba. Jadi itulah yang disebutkan satu faedah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik. Kemudian kita tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sambung semula. Nabi SAW sebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada aku. Nampak tak? Bi syai'in, dengan sesuatu, mendekatkan sesuatu bi syai'in itu iaitu dengan amalan-amalan. Nampak tak? Ahabbu ilayya, yang paling dicintai oleh aku, ilayya, kepada aku, mimmaftaratu alaih, dengan sesuatu yang telah aku fardukan ke atas mereka, ke atas mereka. Jadi kata Allah, dan tidaklah sesuatu yang seorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku itu dengan satu amalan yang telah aku wajibkan, itulah yang paling aku cintai. Kata Imam Ibn Hajar, seperti apa? Iaitu seperti sama ada menunaikan benda yang secara kewajipan, fardu ain, ataupun fardu kifah, fardu kifayah. Fardu ain seperti solat. Kata Imam Ibn Hajar, seperti solat, seperti melakukan akan hak-haknya solat tersebut. Rukun, syarat, semua tu yang kita tahulah, yang wajib-wajib ni. Nampak tak? Apa yang membatalkan solat, kita kena tahu benda tu semua. Dan juga birrul walidain, berbaik dengan kedua ibu bapa. Ini benda yang wajib ainan, wajib setiap orang, tak ada yang terkecuali. Wajib ainan ataupun fardu ain, wajib. So setiap orang mesti kena taat pada kedua ibu bapa. Nampak tak? Wal jihad, wal jihad seperti fardu kifayah. Jihad ni hukum ni fardu kifayah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, ini fardu juga, tapi dia fardu ni terbagi pada dua, fardu ain dan juga fardu kifah, fardu kifah. Jadi Allah Ta'ala ni akan cinta kepada seorang hamba dia melakukan benda yang fardu ain ataupun dia melakukan fardu kifah, fardu kifayah, seperti jihad ataupun seperti amar ma'ruf, mencegah kemungkaran dan juga menyeru kepada kebaikan. Itu juga fardu kifah, fardu kifayah. Jadi ini apabila seorang itu melakukan benda yang fardu-fardu ni, di antara fardu kifayah ataupun fardu ain ataupun fardu kifayah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kepada seorang hamba tersebut itu untuk melakukannya. Nampak tak itu yang dikatakan. Jadi apa bendakah benda yang fardu? Kata ulama, kata Imam Ibn Hajar, benda yang fardu itu, nampak tak? Benda yang fardu itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Dan apabila melakukannya, kata Imam Ibn Hajar, akan diberikan pahala. Dan bila meninggalkannya, akan mendapat dosa. Itulah benda yang fardu. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, benda fardu ni tak ada boleh yang mengalahkan amalan-amalannya. Walaupun semayang sunat banyak sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kan ada dalam riwayat mengatakan pahala satu yang fardu itu, tuan-tuan dan puan-puan, bersamaan dengan 70 benda yang sunat. 70 benda sunat. Bayangkan tuan-tuan dan puan, nak buat 70 benda sunat tu baru sama dengan satu yang fardu. Jadi sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, benda fardu ni lagilah kita kena jaga. Nak dapat cinta Allah Ta'ala ni benda fardu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kata Imam Ibn Hajar, fal fardu kal asas. Maka benda yang fardu ni ianya seperti benda yang asas. Benda asas bangunan kita nak buat tu, nampak tak? Benda asas bangunan tersebut, tiang-tiang, konkrit apa semua tu lah, kita nak buat piling apa semua, itu yang asas bangunan, tuan-tuan dan puan-puan. Wa naflu kal bina min dhalikal asas, kata Imam Ibn Hajar, dan benda-benda yang sunat itu ialah seperti binaan-binaan yang dinding ke apa ke dan sebagainya, itulah benda-benda yang sunat. Adapun benda fardu, benda ni lah yang menegakkan rumah, satu binaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kena fokus benda yang fardu. Fardu ni tuan-tuan puan, dia merupakan daripada rok sulman. Dia merupakan daripada benda yang menjadi modal kita. Esok kalau kita ni balik kepada Allah, yang Allah tanya benda yang fardu. Jangan kita sibuk dengan benda-benda yang sunat tapi kita lupa benda yang fardu, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu kita ni fokuskan benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan. Sebab itu kata Imam Ad-Dumyati tuan-tuan puan dalam syarahnya, dia kata tuan-tuan dan puan-puan, perlunya kita ni mempersibukkan dengan benda yang fardu itu tanpa kita melekakan
perlunya kita itu melakukan benda-benda yang fardu itu lebih awal daripada kita melakukan benda yang disunat. Sebab ada setengah orang kadang dia suka benda buat benda yang sunat tapi benda fardu dia tak buat. Contohnya buat amalan sunat tapi hubungan dia dengan suami dia tak mau jaga. Ada tak orang macam ni? Ada. Bangun malam bagus. Sembahyang duha bagus. Semuanya perfect lah. Baca Al-Quran dia bagus. Tapi apabila dengan suami tak jaga. Begitu juga dengan suami. Nampak tak? Itu pergi sembahyang dalam keadaan jemaahnya bagus. Tapi bab nafkah fail. Time sedekah kepada orang-orang fakir miskin, okey. Tapi bila nafkah dengan isteri, tak bagi. Benda ni, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang tak betul lah jalannya. Sebab kita kena utamakan benda yang fardu dulu tu, tuan-tuan. Benda yang fardu itulah yang paling Allah Ta'ala cinta. Dalam hadis ni, Nabi sebut yang paling dicintai oleh Allah adalah benda yang fardu, tuan-tuan. Jadi sebab itu, kita tengok Al-Imam Ad-Dumyati kata apa? Dia kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala an, dia kata al-musalli la tuqbalu lahu salatan nafilatan hatta yuaddi al-fardhu. Pendapat Imam Ghazali kata seseorang yang solat sunat maka tidak akan diterima solat sunatnya sehinggalah dia melakukan solat fardu. Maksudnya apa? Kalau ada benda fardu yang belum dia qada, tentara perempuan. Pendapat Imam Ghazali kata Allah tak terima. Tak terima solat. Tuan-tuan, tak terima dari segi mana tu? Perkabulan di sisi Allah. Adapun dari segi syarak ialah sah lah, wuduknya sempurna, syarat-syarat solat ke adab kiblat apa semua tu lengkap, okeylah, tak ada masalah. Cumanya penerimaan di sisi Allah Taala. Allah tak terima. Bermaknanya boleh jadi kita mungkin solat witir, solat malam, tapi benda-benda yang dulu kita tak qada tuan-tuan puan, maka tak ada nilai di sisi Allah. Tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi disahnya di sisi syarak je. Sah di sisi syarak. Sehingga itu ada ulama memfatwakan haram bagi orang yang mereka itu meninggalkan yang fardu, tak qada benda yang fardu sedangkan melakukan benda yang sunat. Jadi ada ulama yang memfatwakan macam tu dalam empat. Sebagaimana Imam Ghazali sebutkan macam tu. Jadi sebab tu pastikanlah benda yang fardu ni lagilah kita kena jaga sebab benda itulah yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan puan. Jadi Allah Ta'ala ni kasih kepada seorang hamba apabila seorang hamba itu dia melakukan benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qodaklah solat-solat kita yang kita telah tak lakukan, yang dulu kita tinggal, itu dahulukan dulu tuan-tuan puan. Sebab itu akan menjadi hutang. Bila kita mati, benda tu akan tetap kekal, tetap akan disoal oleh Allah. Adapun benda-benda sunat ni tuan-tuan puan, benda tu tidak akan disoal oleh Allah. Ya, kalau kita buat kita dapat pahala, tapi yang disoal oleh Allah adalah benda-benda yang fardu. Sebab itu ada para ulama menyatakan tuan-tuan dan puan-puan. Itu ada satu Allah SWT Muhammad kalam daripada para ulama tuan-tuan dan puan-puan mengatakan tuan-tuan dan puan-puan orang-orang yang melakukan man syaghalahu farda anin nafli fahuwa ma'dud. وَمَنْ شَغَلَهُ النَّفْلَ عَنِ الْفَرْضِ فَهُوَ مَعْدُودٌ. Siapa yang menyibuk-sibukkan diri dia melakukan benda yang fardu sampai dia lupa ataupun tak sempat buat benda yang sunat, maka orang ini dimaafkan. Adapun kalau orang-orang yang sibukkan benda yang sunat, nampak tak? Daripada benda yang fardu dia tak buat. Tapi dia sibuk benda-benda yang sunat. Ramai tak orang macam ni? Ramai tuan-tuan dan puan. فَهُوَ مَعْدُودٌ. Maka orang ini ditipu oleh iblis. Ditipu oleh syaitan. Syaitan ni pandai hias. Jadi syaitan ni kadang-kadang dia hias kita ni tuan-tuan dan puan. Dia tengok apa yang kita suka. Tak? Apa yang kita suka? Kalau kita suka amal, dia akan rosakkan kita dengan amal. Dia masukkan ria. Dia masukkan, sibukkan benda-benda yang sunat tapi lupa benda yang fardu. Macam ni lah. Kalau kita suka ilmu, dia akan rosakkan kita dengan ilmu. Jadi syaitan ni ada berbagai cara untuk merosakkan anak Adam. Jadi sebab tu kita jangan tertipu. Tuan-tuan dan puan-puan. Benda-benda yang sunat ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, bagus. Tapi kita mesti utamakan benda yang fardu tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu kalam daripada Salman al-Farisi, dia kata apa? Dia kata masalul ladzi yuksiru al-fadaila wa la yukmalu al-fara'ida kama sali tajiru khasir
ra'sul maluhu wa huwa yatlubu ar-rabih. Kata Salman Al-Farsi radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Perumpamaan orang-orang yang sibuk dengan amalan-amalan fadilat, amalan-amalan sunat ini. Nampak tak amalan-amalan lebihan, fadail. Fadail maksudnya amalan-amalan kelebihan sunat. Nampak tak? Dan tidak menyempurnakan benda yang fardu, itu seumpama seperti orang yang meniaga. Nampak tak? Yang rugi modal dia. Modal dia, tapi nampak tak? Dia meminta akan untung. Maksudnya dia mengharap mendapat untung. Rugi dah. Tak dapat. Modal pun tak dapat patah balik. Tak ada membuat apa-apa. Pusing lagi. Tapi berharap-harap nak dapat nak dapat untung. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pastikanlah benda-benda benda yang fardu ni tuan-tuan dan puan, pasti kita kena melakukan tuan-tuan dan puan, sebab benda itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benda-benda yang fardu. Jadi qadaklah puasa, qadaklah daripada solat-solat kita dulu tuan-tuan dan puan. Adapun qadak yang setelah daripada akhir baligh, maka itu wajib. Tak kisahlah berapa ribu kali solat kita tinggalkan, wajib diqada. Jadi macam mana ustaz, kalau saya mati ni saya tak tahu dah berapa hari ni ustaz, banyak sungguh ni. Maka kata ulama, wajib untuk kita kira. Kiralah berapa. Sebab tu hutang Allah kan. Hutang Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Kemudian ustaz, kalau tak sempat itu kita nak buat macam ni, tapi kita dah ada usaha. Yang pastikan kita buatlah benda-benda qada puasa, qada daripada Allahumma salli Muhammad, qada daripada solat kita benda yang wajib. Asyik ada seorang sahabat tu kat pondok. Saya pernah tengok kat pondok dia tu, dia tampal. Saya masuk pondok dia, saya tengok. Dia tulis kat situ tarikh qada puasa. Start daripada tahun 2000 berapa sampai 2000 berapa. Punya lama nak habis 10 tahun punya member dia tak puasa. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia qada tuan-tuan dan puan-puan. Satu persatu dia kira. Saya tengok banyak dah dia qada. Azam tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengambil sambil liwalah benda-benda yang kita tinggalkan. Itu lebih utama daripada benda yang sunat tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Begitulah kewajipan-kewajipan yang lainnya, benda yang fardu, kewajipan hubungan kita dengan mak bapa, perlu kita tunaikan sebelum kawan-kawan kita. Kita seronok memancing dengan kawan kita, tapi hak kita dengan mak ayah kita, hak isteri kita, kita tak tunaikan betul-betul tuan-tuan dan puan, maka itu salah. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, benda yang fardu itu lebih aula. Sehingga kata ulama dalam riwayat mengatakan pahalanya itu seperti 70 kali lipat. Jadi sebab tu kalau orang sibukkan benda dengan solat qada dia, qada puasa, itu lebih baik daripada dia solat sunat. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah yang disebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu yang disebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian disebutkan tuan-tuan dan puan lima Ibn Hajar, dan di dalam riwayat lain Allah Taala sebut, ya Ibn Adam, wahai anak Adam, lan tudrika ma indi illa bi ada'i ma qtaratu alaik. Wahai anak Adam, kamu itu tidak akan dapat sesuatu ganjaran yang di sisi aku yang sangat besar, kecuali dengan kamu mengerjakan benda yang telah aku fardukan kepada kamu. Jadi cukup dalil ini menyatakan solat fardu ataupun benda-benda yang fardu ni tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, tidak ada boleh melawannya tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita solat macam mana pun banyak tuan-tuan dan puan, tak boleh kalahkan benda solat yang satu fardu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah yang disebut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah yang disebutkan. Jadi banyakkan benda-benda yang fardu ni kita fokuskan. Dan kata Nabi SAW, Allah Taala berfirman, wala yazalul abdi yataqarrabu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala yazalul abdi, dan akan sentiasalah seorang hamba itu yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri dia kepada aku. Nampak tak? Maksudnya mendekat diri kepada aku, yang ini disebut oleh Imam Dumyati, fadli wa maghfirati, untuk mendapat kelebihanku dan juga keampunanku. Nampak tak? Bi nawafili, dengan dia melakukan benda-benda yang sunat. Kata Allah Subhanahu, kata Allah Taala, hatta uhibbahu, sehinggalah aku akan cinta kepada dia. Jadi amalan yang paling disukai Allah adalah amalan fardu. Itu sebab Allah wajibkan. Kemudian kata Allah Ta'ala, dan selagi mana seorang hamba itu dia mendekatkan diri dia kepada aku dengan dia melakukan amalan-amalan sunat, sehinggalah aku akan jadi cinta kepada
cinta kepada dia. Jadi amalan-amalan sunat ni tuan-tuan dan puan disebut dalam syarak yang mana boleh mendapat kelebihan Allah dan juga keampunan Allah. Ya. Jadi sebab tu kalau kita ni nak diterima solat-solat fardu kita ni, solat fardu ni kata para ulama adalah jawabiru al-faraid. Solat-solat sunat ni dia adalah daripada jawabir al-faraid. Penampal daripada amalan-amalan yang wajib. Sebab tu kita kena buat juga. Jangan boleh jangan tinggal. Yang fardu bagus dah kita buat, tapi jangan tak tambah benda yang sunat. Sebab yang sunat ni kata ulama jawabir, dia menampal penampal al-faraid. Benda-benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah kita ni lepas habis solat kita solat qabliyah. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita solat qabliyah, lepas habis solat sebelum solat qabliyah, kemudian lepas habis solat ba'diyah. Itu buat. Jangan kita tinggalkan. Yang muakkadatnya qabliyah ni tuan-tuan dan puan ada 10. Kalau sebelum subuh 2 rakaat. Itu muakkadat. Muakkadat maksudnya benda yang muakkad. Yang tak ditinggal oleh Nabi, baik pada Nabi musafir, baik Nabi SAW dalam keadaan bermukim. Tak pergi musafir. Nabi SAW tak tinggal. Jadi 2 rakaat sebelum subuh ni muakkad. Tuan-tuan dan puan kena tahu. Yang kedua, sebelum zuhur 2 rakaat qabliyah. Muakkad nampak tak? Yang saya sebut muakkad, yang tak muakkad nanti saya sebut. Tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Kemudian yang ketiga. Saya sebut ada 10 rakaat. Yang pertama, solat sebelum subuh 2 rakaat qabliyah. Kemudian sebelum zuhur 2 rakaat qabliyah. Kemudian ba'diyah zuhur, itu juga muakkad. Jangan tinggal muakkadat. Maksudnya Nabi SAW tak tinggal. Ketika Nabi musafir, baik Nabi SAW hadar dalam keadaan tak musafir. Nampak tak? Kemudian selepas maghrib 2 rakaat. Asar tak ada. Itu ghair muakkadat. Sebelum asar tak ada. Itu ghair muakkadat. Bukan dimasukkan muakkadat, maksudnya taklah sangat dituntut. Jadi boleh ada qabliyah tapi ghair muakkad. Nampak tak? Selepas maghrib 2 rakaat muakkadat. Kemudian lepas isyak 2 rakaat. Jadi maknanya 10 rakaat muakkadat. 10 rakaat muakkadat. Subuhnya sekali sebelum dan zuhurnya itu sebelum dan juga selepas, kemudian maghrib selepas, isyak selepas. Jangan tinggal. Tuan-tuan dan puan, kalau boleh kita buat sebab Nabi SAW tak tinggalkan. Baik Nabi SAW musafir, baik Nabi SAW dalam keadaan bermukim. Jadi buatlah tuan-tuan dan puan buatlah benda-benda yang sunnah. Nampak tak? Apa benda yang sunnah ni? Nampak tak? Kata Imam Dumyati, ziyadatu anil faraid, sesuatu yang ditambahkan. Nampak tak? Daripada faraid, benda yang difardukan, sesuatu yang ditambah-tambah untuk menampak. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita buat solat qabliyah ba'diyah ni, dia sebenarnya menampal solat kita. Mungkin kalau kita solat tu pahalanya kurang, mungkin sebab kita tak khusyuk ke, ataupun mungkin disebabkan mungkin kita ni adab-adabnya kita tak terapkan dengan betul, maka solat-solat sunnah ni lah yang akan tambah. Jadi sebab tu jangan tinggal. Kalau boleh jangan tinggal lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang muakkadat-muakkadat ni kita buatlah untuk kita mendapat, kata Allah, hatta akhir, sehinggalah aku ini cinta kepadanya. Apa maksudnya? Kata Imam Dumyati, hatta amla'u qalbahu min ma'rifati fatashriku alaihi anwaru wilayati. Kata Imam Dumyati, sehinggalah aku akan memenuhkan dirinya. Maksudnya aku cinta kepadanya sehingga aku menuhkan akan hatinya daripada ma'rifat. Ma'rifat Allah bagikan kepadanya, ma'rifat mengenal Allah. Fatashriku alaihi anwar wilayati, maka akan terang-meneranglah hati dia tersebut itu. Ke atas hatinya itu akan cahaya-cahaya kewalian. Kewalian. Jadi orang-orang yang melakukan sunnah ni tuan-tuan dan puan, subhanallah, nak jadi wali. Jangan tinggal benda yang sunat. Allah Ta'ala akan campak tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala ni kalau suka tuan-tuan dan puan kepada seorang tu, dahsyat. Allah Ta'ala kalau dah suka seorang sebabkan kerana dia buat benda yang sunat, dahsyat tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW sebut dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, inna Allah Ta'ala idha ahabba fulanan ataupun idha ahabba abdan, apabila seorang itu disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, nampak tak? Maka Allah itu akan panggil malaikat Jibril. Da'a Jibril. Panggil malaikat Jibril. Faqala, maka mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, sungguhnya aku cinta kepada Allah. Fa'uhibbu. Maka hendaklah kau cinta kepada dia. Nampak tak? Cintalah kepada dia.
Allah Ta'ala perintah Malaikat Jibril untuk cinta Allah. Maka kata Nabi SAW, fa'ihibu Jibril. Maka Jibril pun akan cintalah pada Allah. Nampak tak? Maka apabila Jibril cinta pada Allah ni, maka Jibril pun panggil kepada ahli langit. Summa yunadi afis sama. Kata Nabi SAW, maka akan dipanggillah seluruh apa-apa malaikat yang ada di langit. Fayaqul, maka Malaikat Jibril akan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai orang ahli langit, yang ni malaikat-malaikat, sungguhnya Allah Ta'ala cinta. Maka hendaklah kamu cinta kepadanya. Fayuhibbu ahlu sama. Maka kata Nabi SAW, maka orang-orang ahli langit ni akan cintalah kepada si fulan ini. Nampak tak? Maka ketika itu, apa terjadi dengan Ramadhan? Kata Nabi SAW, bila Allah cinta, malaikat cinta, summa yudha'u lahu qabuhu fil ma. Kemudian akan diletakkan baginya itu akan penerimaan di muka bumi. Apa maksudnya? Kata Imam Dumyati, ayyuhdas lahu fil qulubi mawaddatan. Nampak tak? Artinya Allah akan menjadikan, Allah akan menciptakan, Allah akan memasukkan di dalam hati-hati manusia. Nampak dia itu akan rasa cinta kepada lelaki. Jadi Allah Ta'ala bila kasih kepada orang ni, Allah Ta'ala suruh Malaikat Jibril cinta. Bila Malaikat Jibril cinta, maka Jibril suruh pula malaikat-malaikat yang ada kat langit semuanya. Semua para malaikat akan cinta tuan-tuan puan. Diketua malaikat ni, dia cakap, aku semua malaikat akan taat. Akan cinta. Bila cinta, oh, kata Nabi SAW, Allah letak kabul. Maksudnya penerimaan manusia-manusia ni ketika hidup-hidup di dunia. Artinya Allah Ta'ala akan bagi jatuh cinta. Sebab tu kita tengok orang yang paling dicintai oleh Allah siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Sampai hari ni tak orang cinta Nabi SAW. Sampai hari ni tak orang baca sirah Nabi SAW. Sampai hari ni tak orang buat sunnah Nabi SAW. Ada tak hari ni kita tengok mana-mana sunnah manusia-manusia ni? Sunnah ni satu ni maksudnya jalan. Cara. Siapa? Kita tengok yang 1400 tahun masih lagi kita pakai. Tak ada. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kecintaan manusia itu kepadanya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan secara detail yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik matanya, baik hidungnya, macam mana giginya, macam mana bibirnya, macam mana kulitnya, macam mana rambutnya, berapa helai rambutnya berkuban. Sahabat tengok. Sebab apa? Terlalu cinta pada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Allah cinta pada Nabi SAW. Maka bukan sekadar sahabat. Bahkan para tabi'in, semua cinta Nabi SAW. Para ulama salaf, ulama khalaf, sampailah zaman kita. Masih hari ini baca sirah Nabi. Masih hari ini berselawat atas Nabi SAW. Masih hari ni kita tengok orang masih memuji-muji baginda Nabi SAW. Qasidah dibacakan. Madaih puji-pujian pada Nabi SAW dibacakan. Nah, buktinya sebab apa? Sebab cinta Allah. Jadi sebab tu orang kalau dapat cinta Allah Ta'ala itu maka subhanallah. Hebat. Nampak tak? Apa yang terjadi lagi? Kata Imam Dumyati, bila Allah cinta kepada seorang sebab dia melakukan amalan sunnah banyak, Allah Ta'ala cinta dia. Maka kata Imam Dumyati, wa yazra'u fiha mahabbatan. Allah Ta'ala akan menanamkan akan kegegurunan, kehormatan di dalam hati-hati manusia terhadap dia. Sebab tu kekasih Allah Ta'ala ni kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan dan katalah musuh Allah Ta'ala itu takut tuan-tuan dan puan tengok. Sebab tu Abu Lahab itu tak, Abu Jahal itu tak boleh tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut dia. Takut tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Haibah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ahabahu, akan rasa takut dengan Nabi. Kali pertama tu tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan rasa takut, gerun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Wa idza kharatahu, dah apabila dah bercampur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabahu, pasti cinta. Sebab tu Abu Jahal ni tak nak tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tengok, dia tak boleh tengok betul-betul. Sebab apa? Pertama takut, yang kedua sebab dia takut dia akan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Yahudi, itu pernah berkata, laulam takun fihi bayyinatun, kalaulah tidak ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalil-dalil, bukti-bukti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemukakan dia adalah Nabi, cukup melihat wajah Nabi Muhammad, itulah bukti kebenaran. Boleh dapat nampak kebenaran kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sebab itu tuan-tuan, hebatlah orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunat itu akan dicintai oleh Allah. Maka apa yang akan terjadi? Fatuhibbul qulub. Maka hati-hati akan cinta kepada orang ini tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi itulah disebutkan al-imam al-imam ad-dumyati tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau seorang itu melakukan amalan-amalan sunat, nampak tak, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah amalan sunat. Kata Imam Ibnu Hajar, nampak tak, at-tatawu'at min jami' asnafil ibadah. Sesegala benda-benda yang disunatkan daripada jenis-jenis ibadah seperti membaca Al-Quran. Kata Imam Ibnu Hajar, kerana apa disebut dalam ni? Imam Ibnu Hajar sebut seperti baca Al-Quran. Kerana baca Al-Quran ni, kata Imam Ibnu Hajar, huwa min a'zami ma yataqarrabu bihi. Dia adalah salah satu amalan sunat yang paling besar sekali apabila seorang itu nak mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan sunat. Nampak tak? Kenapa tidak, kata Imam Ibnu Hajar? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man taqarrabal ibadu ila Allah taala bimisli ma kharaja minhu." Yani Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat Imam Tirmizi, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seumpama, maksudnya tidak ada yang boleh menggandingkan ataupun sama dengan kehebatan seorang itu bila nak dekat dengan Allah dengan amalan sunat, sesuatu yang dikeluarkan oleh Allah. Apa? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Jadi sebab tu tuan-tuan, Quran jangan tinggal. Quran dibacalah. Kalau kita tak membaca Al-Quran tuan-tuan, itu menandakan kita ni tuan-tuan dan puan-puan mungkin takut-takut kita ni tak dijemput oleh Allah untuk kita sebut nama Allah ataupun baca ayat Allah. Sebab Quran ni kalamullah. Sebab tu kata ulama, siapa nak tengok dia berbicara dengan Allah, dia berbicara kepada Allah, maka dia solat. Dan siapa nak tengok Allah berbicara dengan dia, adalah dia baca Al-Quran. Sebab tu kalamullah. Kalamullahul Qadir kan. Tanda dalam Al-Quran. Jadi sebab tu kalau kita baca Al-Quran, itu menandakan Allah Ta'ala tu jemput untuk kita ni berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi kalau kita tak dijemput untuk baca Al-Quran, itu menandakan Allah tak sudi. Nah, itu kata para ulama. Dan mungkin disebabkan hati kita kotor. Sebab itu kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala mengatakan, la tahara qulubukum qulubakum. Ana pada masyabatu min kalamillah. Kalaulah bersih hati kamu, nescaya kamu tidak akan kenyang daripada kalam daripada kalam Allah. Ataupun riwayat lain, min rabbikum, min kalam min rabbikum, daripada kalam Tuhan kamu. Jadi sebab mungkin hati kita ni kotor tuan-tuan dan puan. Mungkin disebab itulah kita ni bila baca Quran kita rasa macam cepat-cepatlah nak habis. Bila nak khatam. Berbeza dengan orang yang baca Quran yang hati dia bersih dalam keadaan orang tersebut itu Allah memang suka untuk dia baca Al-Quran, maka dia akan rasa selesa dengan bacaan Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah yang disebutkan. Dan di antara lagi kata Imam Ibn Hajar, seperti amalan sunat, seperti berzikir, diriwayatkan daripada Al-Bazar daripada Muaz radhiyallahu taala an, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ya Rasulullah bi afdalil amal. Ya Rasulullah, ceritakan kepada aku, khabar kepada aku satu amalan yang paling baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabuha ila Allah, dan amalan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta muta wa lisanuka rabbun bi dzikrillah. Adalah kamu berzikir kepada Allah dan adalah kamu mati, kamu meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan lidah kamu itu basah dengan zikrullah. Jadi antara benda-benda yang sunat buatlah zikrullah, baca Al-Quran, banyaklah tuan-tuan dan puan. Jadi Allah kata fadzkuruni adzkurukum, ingatilah aku, aku ingat kamu. Sebutlah nama aku, aku sebut nama kamu. Jadi pentingnya kita berzikir ni sebab apa? Sebab kita bila zikir pada Allah, Allah sebut nama kita. Kata Sayyidina Hasan Basri, inni la a'lamu, sungguhnya aku mengetahui mata ya zukuruni Allahu azza wa jalla. Aku tahu bila Allah sebut nama aku. Maka orang tanya, ya imam, macam mana kau tahu? Dia kata, bukankah kamu tak baca pada firman Allah, uzkuruni adzkurukum. Fadzkuruni adzkurukum. Ingatilah aku, yakni sebutlah nama aku. Kenapa dah aku akan sebut nama kau? Jadi bacalah zikir tuan-tuan dan puan-puan, banyakkan berzikir. Jadi amalan-amalan sunat itu tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang zahir. Ada yang batin, kata Imam Ibn Hajar, amalan-amalan sunat. Wa batinuha, amalan-amalan sunat. Seperti apa? Zuhud. Zuhud dengan dunia. Maksudnya apa zuhud ni?
Zuhud diambil perkataan daripada zahada. Ai tarku zai, yakni azina. Zina maksudnya perhiasan. Itu zuhud. Maksudnya apa ada, adalah. Kalau tak ada, tak apa. Kalau Allah bagi kelebihan kita untuk berhias, cukup sekadar itu, jangan terlalu melampau. Itu zuhud. Itu maksudnya. Tarku zina yang pertama. Ha, huruf ha, yakni tarkul hawa. Meninggalkan hawa nafsu. Jadi orang yang meninggalkan perhiasan tidak boleh berlebihan. Perhiasan tak apa. Itu digalakkan. Kata Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, kan? Ambillah perhiasan kamu apabila kamu pergi ke masjid-masjid. Tak apa, tak ada masalah, tapi jangan berlebihan. Ya, nampak tak? Kalau tidak, kamu bukan zuhud. Nah, yang kedua iaitu tarkul hawa. Ha zahada, diambil perkataan zahada, huruf ha artinya tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Yang ketiga huruf dal, tarkud dunia, yakni meninggalkan dunia. Maksudnya apa? Tidak menjadikan dunia itu segala-galanya. Cukup menjadikan dunia itu atas dasar benda yang daruriat dalam kehidupan, benda yang daruri. Mesti cari nafkah, cukup, kemudian untuk menyara diri dia supaya tidak meminta-minta orang. Kenapa tak? Dan untuk dia senang beribadah kepada Allah dengan ada duit, boleh cukup sekadar itu. Tidak berlebih-lebihan sehingga menjadi orang-orang yang melupakan akan akhirat. Itu dikatakan tuan terbang. Jadi zuhud. Nampak tak? Dan begitu juga seperti batin, benda yang sunat, warak. Tuan dan perempuan, warak. Apa itu warak? Tarkul muharramat wal-wasyubahat. Meninggalkan benda yang haram dan juga meninggalkan benda yang syubhat. Itu. Orang yang warak ni maksudnya tinggal benda haram. Bukan senang tuan dan perempuan. Nah, jadi orang warak ni tuan. Lagi-lagi zaman ni tuan dan perempuan. Kan? Sebab tu Nabi SAW mengatakan tuan dan perempuan, takun arwa'un nas, takun a'ba'un nas. Kata Nabi SAW, jadkun arwa'un nas, jad arwa'un nas, jadilah kamu orang yang paling warak, kata Nabi SAW, maka kamulah menjadi orang yang paling dahsyat ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling dahsyat ibadah adalah orang yang paling warak. Sebab susah tuan dan perempuan nak jadi warak ni tuan dan perempuan. Ya? Nampak tak? Kemudian seperti tawakul, bertawakal kepada Allah, redha kepada Allah. Wa ghairuha min sa'iril ahwalil 'arifin, dan selain-selainnya daripada ahwal-ahwal, keadaan-keadaan orang-orang arifin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah amalan-amalan sunat yang dilakukan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kata kita lakukanlah amalan-amalan sunnah tuan-tuan dan puan-puan. Dalam satu riwayat Abi Daud radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW mengatakan, inna lillahi ta'ala la unasan ma'hum bin anbiya. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai umat manusia, maksudnya hamba-hamba Allah Ta'ala di kalangan manusia, ma'hum anbiya. Mereka bukan nabi-nabi. Wala syuhada. Mereka juga bukan orang orang yang mati syahid. Ya rubituhumul anbiya. Akan tetapi, kata Nabi SAW, para nabi itu cemburu dengan mereka. Dan syuhada bercemburu dengan mereka pada hari kiamat. Nampak tak? Nampak tak? Kata Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat tanya. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah manhum, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, iaitu humu qaumun tahabu biruhillahi ghairu arhami bainahum. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai kerana Allah SWT, yang bukan di kalangan kerabat mereka. Saling-saling mencintai. Ini juga benda amalan sunnah. Kasih mana-mana hamba Allah Ta'ala. Itu amalan-amalan sunat tuan-tuan puan yang kita boleh buat. Sambung silaturahim antara kita. Ini yang akan cemburu para-para nabi. Akan cemburu di yaumul qiyamah. Para syuhada pun cemburu tuan-tuan puan sebab dahsyatnya mereka ni. Dan begitu juga dari Nabi SAW. Wala amwalin yata'atunaha. Dan juga harta-harta mereka yang mereka memberi-berikan kepada sesiapa. Bukan kepada ahli keluarganya juga. Ini bersodok. Jadi amalan-amalan sunnah ni banyak tuan-tuan dan puan. Buatlah. Amalan bersedekah, silaturahim, itu semua tuan-tuan dan puan yang boleh mendapatkan akan daripada pahala-pahala yang besar tuan-tuan dan puan. Dan Nabi SAW sebut hadis tu, kata Nabi SAW, wallahi demi Allah, kata Nabi, inna wujuhahum lanur. Sesungguhnya pada wajah-wajah mereka itu ada cahaya. Wa innahum la'ala nur, dan mereka itu sentiasa dalam hidayah Allah, sentiasa di atas nur, petunjuk Allah. La yakhafuna idza khafa an-nas, mereka itu tidak akan takut
apabila manusia-manusia dalam keadaan takut. Wala yahzanuna idza hazina an-nas, dan mereka itu tidak akan bersedih kalau dalam keadaan manusia sedang bersedih. Nampak tak? Maka Nabi SAW membaca dalam satu ayat, inna ala inna awliya illa khawfun alaihim walahu walahim. Ketahuilah bahawasanya wali-walinya Allah Ta'ala itu, maka mereka itu tidak takut ke atas siapa-siapa pun. Dan tidaklah mereka itu bersedih dengan Tuhan. Jadi, orang-orang yang mana mereka itu melakukan amalan sunnah, itulah cara kita nak menjadi kekasih Allah. Menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanam perempuan. Jadi, cubalah kita mengamalkan tuan-tuan dan perempuan, amalan-amalan sunnah ni untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan dan perempuan. Jadi insya-Allah taala tak habis juga hadis ni tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya baca ni semuanya daripada syarahan-syarahan para ulama kita tuan-tuan dan perempuan untuk kita faham secara ringkasnya hadis ini tuan-tuan dan perempuan agar kita dapat untuk mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan dan perempuan. Jadi jagalah amalan-amalan yang fardu dan juga kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah tuan-tuan dan puan. Ingat, amalan sunnah kita lakukan akhir zaman tuan-tuan dan puan, subhanallah dahsyat. Pahalanya sangat-sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati fi zaman fasadati ummati, falahu ajru mi'atu syahid." Atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi sallallahu, siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, kata Nabi, pada zaman kerosakan umat aku, maka seolah-olah dia nampak tak telah mendapat ganjaran seperti 100 orang yang mati syahid. Hebatnya, besarnya apabila di akhir zaman ni, sebab susah. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang di akhir zaman untuk melakukan sunnah aku itu seperti menggenggam bara api, kata Nabi. Susah. Macam mana tuan-tuan nak pegang sunnah? Sebab zaman sekarang ni ramai orang dah mula nampak tak moden, dah mula ni macam-macam. Dah malu dah nak buat benda-benda yang sunnah. Jadi buatlah benda-benda yang sunnah yang dijawab yang disebut oleh ulama-ulama ni tuan-tuan puan, semua ni benda-benda yang besar-besar yang kita boleh dapat pahala yang di sisi Allah Subhanahu taala sangat besar sehingga Allah Taala itu kasih kepada kita. Jadi insya-Allah taala nanti kita akan sambung lagi hadis ini yang pada firman Allah Taala, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi ada syarahan juga disebut oleh ulama. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini akan mahabbah. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita. Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allah berikan kita istiqamah atas agama ini dan juga segala amalan-amalan yang wajib, fardu dan juga amalan-amalan sunat. Dan Allah jauhkan kita daripada segala maksiat. Dan Allah Ta'ala hindarikan kita segala wabak penyakit dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Mudah-mudahan siapa-siapa yang hadir pada malam ini ada penyakit, ya Allah, cabut penyakit-penyakit mereka, ya Allah. Buang segala penyakit-penyakit mereka, ya Allah. Angkatkan penyakit-penyakit mereka, ya Allah. Mudah-mudahan siapa-siapa yang hadir pada malam ini ada hutang-hutang, ya Allah, lansaikan hutang-hutang mereka. Ringankan beban mereka, ya Allah. Tak keluar mereka dari pintu masjid taqwa ini kecuali Engkau mengabulkan juga segala hajat-hajat mereka, ya Allah, Rahman Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.